Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kru semangat kemandumana bangsa lumun sigam dunia. Salim pembelia lum kedron kemandumana kecuali empat mentong lum tinggal. Lagi biasa urungnya lum tanggapi sebuah video yang beredar, yaitu perkumpulan atau berkumpulnya para panglima-panglima KPA, berarti hanya disebut oleh panglima GAM, memang panglima KPA, dan yang diperintahkan oleh panglima KPA Muzakir Manak Pusat atau panglima pusat KPA Muzakir Manak, yang menyatakan tentang bahwa MOU golong selesai, bendera bintang bulirnya tetap sah untuk PE, dan kemudian MOU-nya boleh dibahas kembali. Jadi nyo adalah sebuah penipuan-penipuan yang berkelanjutan. Nyo pembohongan-pembohongan yang berkelanjutan. Bangsa Aceh hanya diinginkan benderanya kayak perjuangkan untuk bendera provinsi. Yang sabuk. Kedua, MOU kah selesai. MOU yang kah selesai dengan kacok jabatan, dengan kapedong partai, dan dengan kaptamong ideologi Aceh Merdeka dalam sistem otonomi. Berarti Aceh kaditamong dalam NKRI 100% gara-gara waka. Jadi hanapa li yang muhim dengan benderayan. Hanapa yang pegahnya, yang pegahnya. Munya memang awakah betul-betul untuk keperjuangkan benderanya, keperjuangkan lagi harapan para syuhada, keperjuangkan lagi harapan bangsa Aceh. Yaitu bendera kedaulatan negara Aceh kon nyokon bendera provinsi. Jadi baik kak pegah nama atau nama rakyat, tapi kak senang-senang dengan kepentingan pribadi awak kah. Jadi nyot harus mempertegaskan orang bahwa persoalan Aceh orangnya hanali bicara tentang MOU Helsinki. Persoalan Aceh orangnya hanali untuk yang perjuangkan bendera bintang bulunya di bendera provinsi. Kamu menolak secara tegas. Kamu nak cara drom untuk pelaku kembali persoalan Aceh. Jadi awak drog hanap kebabali dan ada nama bangsa Aceh, ada nama perjuangan hanap keliba. Karena awak drog kekakian nanti. Awak drog kekakian nanti perjuangan yang kerevolusioner oleh Tengku Hasan Idris Almarhum bersama Tengku Abdullah Syafiee Panglima Rai yang menjalankan konsep ideologi Aceh mereka. Lagi yang diamanahkan oleh almarhum Tengku Hasan Idris. Awakah kekakian nanti tentang perjuangan Aceh mereka? Jadi awakah kakak kaya-kaya tu, kakak publo perjuangan Aceh mereka. Orangnya kak setuk ke dihaba-haba pemuduhan dan pemuduhan. Karena bangsa Aceh hanya perle kakak perjuangkan benderanya untuk jid ke bendera provinsi. Nyonya yang tegas dan begah. Jadi orangnya, nyonya indikasi awakah bermain-main dengan pemerintah pusat untuk kak pemain-main, untuk kak pengen bangsa Aceh untuk berkelanjutan. Nyonya yang perle dan begah. Maka lu himbau kepada bangsa Aceh orangnya. Hanapu ya dengar hikayat awaknya. Nyan him-him yang ka awai di muhim lo. Nyan sendiwara-sendiwara yang kai putawai di putah tu sabi. Jadi nyobek ni dengar saudara selalu menung. Nyan adalah pembodohan dan pembohongan. Awai itu makut. Hanali kursi ya. Ulung PA ya. Hanali kursi di tunuka. Karena awai yang kadi melitik jabatan baik RI. Awai yang kaji kebahagiaan daripada RI. Awai yang kai pekong hukum RI di Aceh. Kenapa ya pegah-pegah halil benderanya? Kacok mangat kacok ke dia tu. Tapi kau ingat bangsa boro kamu sita harta wakah. Kamu laki pertanggungjawaban pada wakah. Waktu kamu kamu jalankan kembali lagi esok. Nyo yang perlu lu sampaikan. Jadi baik gaya muhim-muhim haba-haba bangai nan tapi. Ha ida dengoli. Kalau lu sampaikan secara tegas bapak bamandung video bahwa persoalan Aceh kah selesai dengan kepetamung perjuangan Aceh mereka dalam otonomi. Jadi punya awakah betul-betul kena perjuangkan Aceh mereka lho, tinggalkan partai politik. Tuh, di partai politik. Juk jabatan-jabatan RI. Bubarkan memandung kepentingan RI di Aceh. Ini baru betul. Baik pegah mana pubut mudi. Ya, pengen rakyat aju. Yang kekalon kedua gurunya partai awakah kabih hanali awak dukung. Karena kait rupa, tukang semengen inan. Ini yang perlu jelaskan gurunya. Jadi kamu hanya menerima haba-haba yang
Ya pegah berjuang, ya pegah long tu ya. Yo ja petinggi ya damai long ini sia. Panai petinggi long, awakkah saja ke kan buah air ni. Panai petinggi long. Yang partai politik sambung jaro ini sia, lu pegah. Yang ke melilit gubernur bupati, mandung sambung jaro ini sia. Apa yang kena perjuangkan long? Kena kapabih maruah bangsa Aceh kena tamung benderanya untuk bendera provinsi. Kamu halang terima. Bangsa Aceh halang terima. Hanapa kau perjuangkan baik kabanan bangsa Aceh ini. Kamu ingat? Kamu nak cara dong untuk melanjutkan perjuangan ini. Maka kamu menyerukan kepada bangsa Aceh. Baiklah pilih-pilih gubernur. Baiklah pilih-pilih bupati. Baiklah pilih-pilih DPRA, DPRK sampai DPD. Umandung pengkhianatan ini. Kamu lagi yang betul. Hana lalu panjang. Kajut nak dengar buat mensimak video-video yang lalu sampaikan selamanya. Kenapa ya pengepungut bangsa Aceh heronya? Kenapa ya kerjasama untuk kepungut bangsa Aceh heronya? Kahnya kaya. Anak kahnya senang-senang. Eh, lama tau mewah yang tinggal lah rumah gedung. Anak syuhada. Merip-rip yang mata. Tahu ganda di kalon kemewahan awakah. Awakah kepungut bangsa semakin kepungut terjuju? Nyo yang hanjit kamu terima ni no. Maka kamu pesan, kamu sampaikan secara tegas, wahai RI, kami tidak ada urusan dengan KPA. KPA itu bahagian daripada kalian. Kami bisa berdiri sendiri di atas kaki kami sendiri, berjuang atas kaki kami sendiri. Tidak ada urusan dengan KPA, tidak urusan dengan KPA. Kami tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka, karena itu pembodohan dan pembohongan secara nyata. Mereka menari-nari dengan jabatan, menari-nari dengan kemewahan. Sementara ten agam ten ainong di lapangan hana empat sapat di kerja, sapat dari kegiatan, siapa tan? Hana tunjuk siapa? Berdiri di kokok. Ten A dibubarkan. Tapi awalnya mantang si dipegah-pegah tentang perjuangan, tentang menuntut ini, menuntut itu. Autonomi adalah NKRI. Hana mungkin gitle apa yang kelakir awakah? Karena yang MOU Helsinki adalah sebuah pengkhianatan ideologi Aceh mereka kaptamung dalam ideologi autonomi. Jadi menyekat autonomi berarti benderanya dianggap makar, dianggap melanggar hukum oleh Indonesia. Hanapa kaya muhim di. Jero, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.